It's up to you, darling. Beli tiga. Ya, harganya 20 ribuan. Ini 1 pound. Ini 20 ribu. Ini 20 ribu. Ini manggis harganya hampir 100 ribu. Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Saat ini kita sedang berada di parkiran bawah tanah. Nah, hari ini ceritanya aku sama Bang Daniel mau ngajak teman-teman semua shopping online lagi. Nah, hari ini kita shoppingnya itu berbeda dari shopping biasanya. Kita mau ngajak kalian semuanya shopping di salah satu toko, toko gede yang semuanya itu serba 1 pound atau 20 ribu rupiah. Jadi apapun yang ada di sana, kebanyakan mayoritas itu 20 ribu, tapi ada sih yang agak mahal sedikit gitu. Nah, kira-kira seperti apa tokonya? Karena ini pertama kali juga aku belanja di toko itu. Selama ini aku masih belum pernah belanja di situ. Jadi ini bakalan so much fun. Bang Daniel sejujurnya ya, sejujurnya sampai bingung aku ngomongnya. Bang Daniel sebenarnya nggak mau bikin video di situ, tapi aku paksa Bang Daniel. Akhirnya Bang Daniel mau. Yuk kita jalan kaki. Dan setelah itu nanti kalau misalkan setelah belanja di toko 1 pound itu serba 20 ribu, kita bakalan pergi ke supermarket Asia. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus keseruan kita hari ini. Nah jadi ini adalah salah satu kota terbesar yang paling dekat sama rumah kita, namanya Hastings ya sayang ya. Iya. Dekat sama pantai juga. Tuh di sana juga ada Sainsbury lumayan gede. Pokoknya kita muter-muter dulu ya. Nih, di sini juga ada Primark. Tapi kita nggak ke Primark, kita langsung aja menuju ke toko serba 20.000. Are you ready sayang? Saya siap sayang. Siap. Lanjut, lanjut. Nah, tokonya ada di sana, namanya Poundland. Ya, semuanya serba 20.000 atau serba 1 pound. Nih, di sini juga ada building di sebelah sana. Sayang, what building is that? Gak tahu, sayang. Kayaknya ini banget sih. Yaudahlah, kita fokus ke belanjanya. Ayo, let's go. Berhubung sebentar lagi di Inggris, kan sudah memasuki bulan bulan 11 ya, sebentar lagi itu tandanya Natalan bakalan datang. Jadi kita bakalan beli pernak-pernik untuk hadiah-hadiah Natal untuk keluarganya Bang Daniel. Nah seperti ini, sayang, lihat sayang. Jadi ini Christmas card. Ini harganya di atas 20 ribu sih, ini harganya 30 ribu. Ya ini 1 pound, ini 20 ribu, ini 20 ribu. Oh ya sayang, ini sayang, lihat sayang. Ini kartu Natal. Tuh, kartu Natal, jadi kan kita harus tetap kirim kartu buat keluarganya Bang Daniel ya. Mana this bagus saya? Okay. Tapi simple. Kan, I don't know what the quality is like, so you open them up. That's the problem. Yeah. You want to open it? Nggak bisa? Nggak. Oke, okay. Kita beli satu, try. It's only 1 pound sayang, beli dua lah. Nggak, yeah. This one is not very nice, okay. I didn't like its design is. What about this one? Okay, this one lah. Nah, kita bakalan beli ini. Ini kartu isinya 15 kartu tuh. Dan harganya cuma 20 ribu, jadi kan murah meriah ya. Dan sekalian kita juga beli ini pernak-pernik. Oke, okay, ini harganya 30 ribu. Dan di sini, biasanya kan kita juga bikin kado, kayak ngasih kado ke keluarganya Bang Daniel juga ya nggak sih? Dan ini harganya 20 ribu juga sayang. Iya. Yeah. Tuh, kita beli dua ya ini ya. Oke. Okay. Nah, sebelah sini juga. Oh ya, yeah, that's better. Nah, oke. Okay, so we just buy something like this all? Yep. Karena kalau Natal itu kan warnanya selalu hijau, merah, gold ya. Jadi, kita belinya yang kayak gini aja. Oh, ini bagus sayang. Sorry. Ini? No? Enggak, doesn't look very Christmasy. Oke, okay, karena kita juga mau kasih hadiah-hadiah untuk keluarga besarnya Bang Daniel, jadi kita butuh banyak teman-teman. Tuh, murah-murah. Keren nggak? Nih, langsung masukin ke sini ya. Jadi mumpung murah, kita beli beberapa. Kita lihat dulu. Ini ada lampu-lampu juga, lampu untuk pohon Natal ya. Tapi kan kalau kita di rumah kan nggak ada pohon Natal, yang punya pohon Natal itu kan papa ya.
bukan kita. Lucu. Oh, ini sayang, lihat sayang. Lucu. Nah, di area sini, ini tuh tempat-tempat kayak baking-baking gitu, teman-teman. Sayang kesini, sayang lihat. Nah, aku ngelihat ada box untuk bawa muffin atau cupcake gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan mau bawa muffin untuk keponakan gitu kan enak ya, ada kotaknya gini. Dan ini harganya seperti biasa 20.000 tuh. Ya, semuanya serba 20.000, guys. Ini bagus, sayang. Tuh lagi. Oh, yeah. Ini berapa sih isinya? 16. Oh, hold 16 cakes. Isi one box only. Oke. Okay. But it holds 16 cakes. And it's only 1 pound. Kita beli 3 ya. For stocking. Iya. Yeah. Kalau misalkan mau bawa gitu. Pink bagus enggak? The yellow like more generic. It's up to you, darling. Beli 3. Ya, harganya 20 ribuan. Oh, jadi kalau misalkan mau bawa-bawa gitu enak ya. Ini sayang, lihat sayang. Oh, ini buat muffin. Ini harganya juga 20 ribu nih. Tuh. Ya, 20 ribu guys. Murah kan? Murah sayang, very cheap. Ya. Yeah. Jadi kita beli 2 ya, 20 ribuan. Keren. Tuh. Dan sayang. Mau beli ini nggak? Ini harganya bukan 20.000 ya, harganya 80.000. Jadi sebagian barang harganya. What's the how many milliliters? I think nggak tahu berapa. Oh, 350 one cup. Oh yeah, that's good. Okay, Bang Daniel. Find a nice one. Okay. Good for the office. I can do one single portion. Alright, jadi Bang Daniel mau bawa untuk di kantor. Ini bagus nih. Ya, mau beli? Keren, ya. Oke, beli satu buat Bang Daniel. Ini harganya 80.000 ya. Ini satu-satunya barang yang di atas 20.000, guys. Kita mau cari apa lagi? Muter-muter lagi. Ih, ini murah banget loh, cuman 2 pound ini 40.000. Kita fokus ke barang-barang yang harganya cuma 20.000 aja ya. Kesini. Oh, ini sayang. Buat bikin ini orange lemon. Yeah. 20 pound, 1 pound. Enggak ah. No. Kita cari-cari lagi. Ini di sebelah sini. Ih sayang, musiknya keras banget loh. Ini copyright enggak ya? Well, gampang wes lah, gampang. Nah, di sini nih tempatnya amplop-amplop. Ya kalau kita mau kirim apa-apa gitu tuh. Dan semuanya harganya 20.000. Ya, jadi kita beli satu ini karena kita juga butuh, dan ini juga amplop buat surat-surat. Tuh, ini harganya juga 20.000. Anything else? The big one? Kamu mau beli yang besar nggak? Are they padded? Iya, yeah, padded. Mau? Yeah. I get my. This is padded, nggak? Yeah, we don't really need that much stuff for padded. We got right. Other stuff. Get sayang, ada? Nggak. Anything else? Some sellotape. I don't know, do we need it? We've got one left, but we need to use it at some point. Oke, okay. Ini harganya juga 20.000 ya teman-teman. Ini solasi gede. Tuh, 20.000. Ya, yeah. Ini sayang. Ada pen. Ada pen. Got loads of pens. Tuh, iya sih kita beli banyak. Kita lihat teman-teman, di sini juga ada tisu nih. Tuh, sayang. Rubbish. Actually, the one for the inside is good. The smaller ones, yeah. Like 30 liter. 30 liter. The white ones. 30 liter. Oh, ini 32. Oh, but it's pecah pot. Yeah, this one. 32. Mana? This one? Yep. Oh, it's broken. 50 sorry. Liter. How many? 50. 50 liter. It's too big. They got any 30 liters? They do have, but blue color. That's all right. Is it quite thick though, is it? Or? It is pretty thick. Ini 50 liter. Oh yeah, they're for heavy duty stuff, it's not right. Okay. Yeah, nggak ada ya. Gak apa-apa. Ini mau beli ini nggak sayang? Oh, ini cuma 20.000 guys. Loh, super cheap. This one is nice actually. Yeah, get those ones. And we never use the big one. Ini spawn berapa nih? 1, 2, 10 biji.
dan harganya cuma 20.000 juga. Dan ini mau beli ini nggak? We don't really use those ones. The white ones are perfect. Yes. Oh ini ya. Dan what is this? Nggak ada. Oke, kita beli ini satu. Tuh lumayan ya. Yeah. Dapatnya. Ada beli lagi nggak sih? Aduh, ini musiknya pasti copyright ini guys. Oke, kita nggak ini kalau ini harganya semuanya sama dengan Tesco ya. Oke lah sayang. Okay. Enough. Yeah, karena tokonya nggak begitu gede banget gitu teman-teman. Oh, sebentar. Do we have this? Oh sayang, what about this one? Yeah. This one. Oh yeah, we need those. Nah. Mak-mak kalau ngelihat yang kayak gini, wah langsung deh. Ini harganya juga 20.000 ya, semuanya serba 20.000 tuh. Dan isinya banyak 8 biji teman-teman, murah meriah banget tuh. Dan sayang, kamu lihat ini for laundry. Oh yeah. So that we if we have like a wool type clothes, ya. Yeah. Dan ini juga cuma 20.000 aja. We need this. So it's not very big. Kecil ini. Looks like it's gonna break in 5 minutes. Yeah. Oh, ini toilet. Oh, they have this one as well. For non-slip mats. Yeah. Okay. Do you think it's enough? Yep. What is this? Cukup sayang. Oh, cukup. Bang Daniel dari tadi itu udah kayak nggak happy banget masuk ke sini. Ya wes lah, ayo kita pergi sekarang, kita bayar dulu, setelah itu kita pergi ke supermarket Asia ya sayang ya. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya wes, ayo berangkat. Dia super grumpy banget loh Bang Daniel, sumpah. Nah, jadi belanjaan kita lumayan ya teman-teman, dapatnya semuanya serba 20.000. Ya, sekarang kita jalan kaki. Nah, jadi itu Primark. Primarknya juga lumayan gede sih, cuman kita nggak usah masuk karena kita nggak butuh. Bang Daniel, yeah. Are you enjoying the shopping? Very, seneng banget. Oh dear. Oke, jadi sekarang kita jalan kaki ke supermarket Asia teman-teman. Jadi ini benar-benar pertama kali kita pergi ke supermarket Asia ini. Kita nggak tahu mereka punya atau enggak barang yang kita butuhkan. Yang penting kita cobain aja. Ya, Bang Daniel? Iya dong. Sekarang kita jalan kaki. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah sampai. Ini dia tokonya, namanya Oriental Supermarket. Aku nggak tahu ini ada Vietnam, Filipino, Indian, Caribbean. Nggak ada tulisannya Indonesia. Ya. Ya udah, kita mau masuk dulu guys. Ya, teman-teman, jadi kita sudah berada di dalamnya supermarket Asia. Ini benar-benar banyak banget di sini, juga ada kailan tuh. Tapi di sini harganya mahal-mahal banget guys. Ini kailan satu bungkus harganya 100.000 tuh. Mahal-mahal banget kalau dibandingkan dengan toko Asia yang dekat sama rumah kita ya. Ini lihat. Ini juga ada terong juga. Di sini juga ada kangkung, tapi kangkungnya nggak ada harganya. Morning Glory, no price. Ini juga ada manggis. Ini manggis harganya hampir 100.000, jadi dia lebih mahal ya. Probably from Wingit. Iya. Sebentar, aku mau cari barang-barang. Aku nggak mau cari ini ya. Kita mau cari, ini lihat nih. Ini terong yang aku suka. Ini terong yang seperti ini. Tuh. Ini aku nggak tahu harganya berapa, nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Di sini harganya 2 kali lipat daripada toko Asia dekat rumah aku. Anyway lah, yang penting aku bisa makan ini. Jadi nggak masalah lah, mahal-mahal sitik, rek. Tuh. Ya. Kita beli. Copot. 3 biji aja. Buat tombo pengen, rek. Kan daripada ngiler kan. Ini kita beli 3. Aku nggak tahu ini harganya berapa. Ini plastik. Ada plastik nih sebentar. Kecil banget plastiknya. Super small. Nah, sayang. Di sini ada
fresh noodles tuh, lihat. Nih, ini fresh, mie fresh yang kayak dibuat mie ayam itu loh. Hmm. Kayak gini. Egg noodles ya? Ya, egg noodles. Oke, ini tempatnya nggak ada. Nah, aku mau tunjukin kalau di Thailand, di sini, kalau di Thailand itu biasanya kalau bikin tom yum soup, mereka nggak pakai daun ketumbar, tapi pakai ini. Ini kalau di Thailand, sayang, tom yum always use this one. Oh, for tom yum. Nah, mumpung kita dapat ini, kita mau beli ini, sayang. While we see. Yeah. Karena ini nggak selalu ada. Ini harganya Rp60.000 ya, satu bungkus. Jadi kita mau beli satu. Tuh. Kita mau lihat-lihat lagi. Mereka ada daun pandan fresh. Oh ya. Yeah. Ini harganya Rp40.000 nih, daun pandan. Ada lagi nggak? Oh, ini apa? Oh, ini yang udah nggak bagus-bagus ini. Iya, saya open. Iya, ini juga ada. Fresh banana. Banana leaf. Oke. Okay. Lemongrass. Lemongrass, kita udah punya frozen, sayang. Mereka punya banyak ini sih, tapi kayaknya nggak halal deh. Ini sayang, coba kesini, sayang. Lihat, ini ada sayap ayam, kaki ayam. Mantap. Enggak lah. Wah, ini mereka punya kepiting fresh. Ini ada lobster juga. Wow. Keren, sayang. Dan ini ada udang, water prawn. Dan this one super huge. Gede banget nih. Wow. Keren ya? Keren banget. Keren banget. Aku lagi nyari petis udang. Aku muter-muter enggak nemu, teman-teman. Kenapa susah banget ya cari petis udangnya di sini ya? Tuh, adanya tuh kalau terasi banyak, kalau terasi. Ini apa sih? Ini buat Filipin. Mereka ada ini, ada apa namanya? Asem, ada asem. Tuh. Tapi yang aku cari itu petis. Kenapa susah banget gitu cari petis, ya Allah. Aku bener-bener kepengen banget makan ini loh, makan rujak petis aku. Udah kayak bener-bener kepengen banget gitu. Tapi nggak nemu-nemu, gimana dong? Ayo kita coba cari sini, sayang. Tuh, di sini ada cumi-cumi nih, sayang. Oh ya? Tuh, semuanya frozen ya. Di sini lengkap sih ya, teman-teman. Hampir semua ada, tapi harganya mahal-mahal banget. Wah, mahalnya dua kali lipat kayak. Jadi kita belinya yang memang butuh aja ya. Oh ya, sekalian lah kita mau beli ini. Mumpung di sini. Tuh, harganya Rp35.000. Ini tepung beras. Karena punya aku udah habis, jadi kita harus beli. Kita beli satu ya, mumpung di sini. Oke, ya wes lah. Karena memang udah bener-bener nggak ada lagi yang harus kita beli. Jadi ya, udah semuanya nggak ada. Sekarang kita mau langsung aja bayar ke kasir. Ayo, let's go. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita sudah selesai beli di supermarket Asia. Dan benar-benar nggak ada yang aku cari. Dan kita nggak belanja banyak karena memang barang-barang kita itu masih banyak di rumah gitu. Jadinya ya udahlah. Jadi berhubung kita sudah selesai belanjanya, kita juga keburu-buru mau pulang. Kita mau jalan ke parkiran, jadi kita harus pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita shopping online. Jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.